Guys, ini mau unboxing mesin diesel generator Hyundai. Serinya ada akhir 6500 DSL. Cepat Mas, buka Mas. Ini masih baru ya. Masih dalam kardus. Oke. Tap. Buka. Ini dalamnya, guys, ada pelindungnya lagi kardusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilengkapi dengan apa aja Mas? Dilengkapi dengan kardus dan plastik. Ini dibuka dulu Mas. Hyundai ini sudah dilengkapi dengan AVR. Ini outputnya maksimal power sampai 5000 watts. Displaynya sudah digital juga ini guys. Display digital, startnya otaknya sudah pakai kunci. AC breakernya menggunakan MCB ya ini ya. Deliksi. Deliksi ini soketnya. Soket 1 pas 16 ampere ya. Sama 32 ampere. Nah, buka dulu Mas. Dalamnya? Iya. Dalamnya ini ada, udah ada akinya. Rodanya belum dipasang ini. Tadi katanya enggak ada. Ini ada stiker juga dari Hyundai. Hyundai Power Product. Nanti bisa ditempelin di sini ya. Ditempelkan bukan tempelin. Ini filternya ada. Filternya ini double filter, ini untuk serep, ini untuk soket output ini 32 ampere nya ada sama dua kunci ya, ini ya dua kunci sama kunci sama openg sama ada sekring fuse. Ini ada fuse 12 volt untuk output DC nya 12 volt 8 ampere. Ini baru nyala sebentar ini guys, baru ini menggunakan bahan bakar solar. Untuk kapasitas olinya bisa sampai 1 literan 12 atau 13 liter. Untuk tapnya di sebelah sini guys. Bisa ditap, bisa pakai takaran kendor ini 17. Ini. Untuk isi olinya di sini. Ini untuk main plusnya. Ini bodoh. Ini guys. Tutup lagi guys, ini lihat dulu Mas aku Mas di belakang. Ini ada soket AVR-nya, ada di sini soket AVR sama dinamo starter. Sama ada kiprok ini untuk mengisi ulang akinya, mengisi ulang aki. Ada soket output AVR ini udah oke. Mantap. Dalamnya ya guys, kita lihat itu dekompresinya. Hah? Ini hadiahnya guys, ini hadiahnya. Woi. Oke, mantap. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa tonton channelnya. Lagi.